takdir. Yap. Antarti Kril mulai dari mana nih? Papi dulu kali ya. Papi. Ini kita dapat sampel juga. Ini yang kemasan respeknya sampelnya. Respek sampel. 40 gram. Nih? Sama. Papi. Coba. Okay. Kita lihat sama apa enggak sama yang dikasih. Buka layar, buka. Oke. Okay. Oh. Wangi ya? Enak. Manis, sama. Coba. Tapi bentuk ibelnya sama aja sih. Sama ya? Segitiga. Coba aja buat. Ini yang awas dicampur. Sama, ada serpihan siwitnya juga. Bentuknya segitiga. Udah dikat ya? Ini warnanya beda bro. Iya, kenapa ya? Produksinya kan. Jadi gak usah ditunjukin gitu. Gak usah. Coba ini yang mana ini apa ini? Buat dua-duanya aja. Dua-duanya? Oke, jadi ini bentuknya sama yang sampel. Bentar. Pas kita mau iniin kemasannya, Maya datang. Oh enggak, pas kita mau cobain, tunggu-tunggu gitu kali ya. Oh iya, pas kita mau cobain baru Maya, ada nih kemasan baru. Tadi baru dapat. Tadi pas lagi mampir ke pet shop, nemu kok ada baru. Baru gue geser gitu. Oke. Jadi ini dapat. Nanti pas kita mau iniin kemasannya. Pas kita mau makan. Ya. Sebentar. Oh, udah pikirin. Oke. Jadi kalau yang langsung pikir ini ada dua ya. Ada papi sama ada adult. Ntar kita coba perbedaannya apa. Terus wanginya sih ya begitulah, gurih manis gitu ya. Terus ada rumput laut wortel ya. Ini di kemasan sih iya ada wortel, tulisannya visible seaweed and carrot granule. Iya kelihatan sih ada seaweed sama carrotnya ya di sini sih kalau mau jelas. Oh, di kemasan sampelnya kelihatan. Kalau yang minta sampel lagi kan atau? Bisa. Nanti di kontak aja. Ke suppliernya, nanti ada agennya sendiri, bukan agen sih. Terkontak aja di sini lo ya. Heeh, ya. Pokoknya nanti kalau yang mau minta sampel, mau coba, kontak aja di sini. Nah. Oke, okay. Ini ada gambarnya kalau Antarctic Krill ini kayak gambar udang ya? Udang diasin kayak makan skelop ya. Ini sebenarnya udang apa bukan sih? Udang lah. Antarctic Krill. Seafood seharusnya sih ya, Antarctic Krill. Bukan, bro. Plankton, bro. Plankton. Bukan udang, bro. Oh, kalau udang ada yang mau beli, bro. Oh, plankton. Iya. Gak tahu. Plankton ya. Plankton, kalau udang ada yang mau beli. Oh. Karena rata-rata anjing alergi udang. Oh, oke. Jadi itu apa? Udang, bukan? Berarti ini bukan udang ya? Nah, ini udang ya? Udang bukan sih? Gambarnya sih gitu. Gambarnya sih udang kalau yang gue lihat ya. Kalau sekelibat, kalau orang yang nggak tahu. Tapi sebenarnya nggak mungkin sih udang. Bukan udang ya? Jadi sebenarnya apa dong ini? Antarctic krill. Oh, Antarctic krill ini sebenarnya plankton. Plankton. Memang plankton. Dia bentuknya kayak udang. Plankton yang temannya musia SpongeBob. Ayayay. Bukan. Bukan. Bukan, itu plankton pencuri krill. Beda ya? Beda. Bukan, jadi ini tuh sejenis plankton. Ukurannya tuh kecil banget. Mikro begitu. Mikro, kecil banget. Kecil banget, tapi memang bentuknya kayak udang. Oh. Oke. Okay. Jadi sebenarnya bukan. Nah, berarti kan dia buat anjing-anjing yang alergi sama seafood. Itu enggak masalah dikasih apa? Antarctic krill ini. Oh, jadi dia plankton gitu. Dia tuh sebenarnya plankton. Dan sebenarnya fungsinya tuh bagus banget, apalagi ini lebih ke ini kesehatan jantung. Kesehatan jantung. Nah, Antarctic krill nih. Ini lebih ke kesehatan jantung. Terus dia bantu memperlancar peredaran darah. Jadi buat anjing-anjing aktif dikasih ini tuh bagus banget, apalagi small breed. Biasanya kan anjing small breed kan mereka hyperaktif banget tuh kalau di sana lari sini.
Nah ini bisa dikasih ini. Sama ada wortelnya, kalau anjing kecil sih rata-rata umurnya lebih panjang, skalanya di mata. Katarak lah, sampai buta. Benar. Ini untuk kita pencegahan. Suka masalah di mata. Ini untuk pencegahan tuh, untuk kesehatan matanya. Oke. Untuk ukuran kibonya gimana? Tujuh mili ya, 7-8 lah, 7 mili. Terus krem ini ya, oh, gampang, pengen papi punya. Dia hancur. Kenapa sih? Soalnya kecil, jadi keras. Seharusnya apa? Kalau gede enteng ya. Tapi keras juga sih. Tapi agak keras. Tapi kayaknya kalau bisa cobain deh. Lihat tuh. Coba makan aja apa? Boleh. Ya udahlah, kita coba makan lah ya. Terus dia maksudnya? Yaudah kita langsung coba aja kali ya. Hey. Hey. Lagi review ya? Iya. Review apa lagi? Review apa ini? Ini loh, pakan kitchen flavor yang... Tapi... Kita lagi nyobain Antarctic Grill. Aku tadi juga dari Pak Chef sebelah. Terus kan biasanya aku kan biasa pakai Antarctic Grill, cuma yang kemasannya kayak gini, kemasan kayak gini. Oh ini. Tapi sekarang tuh ada yang baru gitu loh. Ini ada. Dengan iya, with real meat cute gitu. With real meat cute sama aja kan? Sama aja sih. Cuma bedanya dia ada tambahan meat cube-nya aja. Meat cube. Sapi atau apa? Daging. Daging. Kemasan baru berarti ya? Tapi ini kemasan baru ya, yang sekarang ya. Sama aja kan? Sama aja, cuma dia ada tambahan daging doang, potongan-potongan daging gitu. Mungkin untuk nambah varian supaya si anjingnya lebih nafsu makan kali ya. Ini juga gambar anjingnya jadi happy ya, tapi anjingnya. Nih gambar anjingnya aja sampai ada jempolnya nih, berarti kan biar lebih enak. Lucu ya. Bagus berarti. Sama aja berarti kan. Berarti yang ini kita turunkan saja ya. Kita pajang yang baru aja. Oke. Tapi sampelnya kita dapat. Kita sampelnya yang masih versi lama nih. Berarti nyobain sampel yang terbaru yang ada real meat cube-nya next video aja kali ya. Ya, ntar mau dapat kita review lagi. Apa sih meat-nya kayak apa? Apa sih meat-nya? Bentuknya gimana? Rasanya kayak apa? Ini kita cobain langsung aja ya. Cobain aja. Lebih keras sedikit, tapi nggak crunchy. Iya, ini agak crunchy loh. Dan alot. Karena crunchy alot kan? Iya. Terus tapi masih ada terus-terusnya. Agak padat kibelnya. Mama mau kerok-kerok abis. Ayo ya, lebih crunchy. Lebih crunchy. Di permukaan kibelnya tuh tetap ada rumput lautnya ya? Ada ya. Ada rumput laut, terus ada keratnya juga. Dan yang baru ada dagingnya ya? Yang baru nanti ada dagingnya. Kayak gimana? Dagingnya. Kayak gimana? Penasaran. Penasaran? Aku juga penasaran, saya baru beli. Iya, makanya mau dibuka tapi sayang. Nanti aja deh. Ntar aja lah ya. Tapi rasanya gurih asin ya? Gurih asin. Tapi gak terlalu asin. Pahit juga enggak? Enggak pahit sih. Enggak pahit. Gak pahit kok, bikunnya lama-lama juga dia gak pahit. Gurih. Nah, gak apa-apa kan kalau ada rumput lautnya gini, bagus gak sih buat anjing? Gak apa-apa kan bagus. Bagus. Sini tuh bagus, dia kan sumber serat. Jadi supaya bantu pencernaan juga kan. Supaya lebih gampang pupnya. Dia gak sembelit istilahnya. Iya. Jadi ini nutrisinya berapa ya? Jadi proteinnya si Antarctic Grill Puppy ini proteinnya 22%, lemaknya di atas 14%, sama fibernya 5%. Oke. Berarti bagus untuk pertumbuhan ya? Bagus untuk pertumbuhan ya. Terus buat gendutin juga bagus kan, fatnya tinggi. Ya. 14. 14 kan ya? 14. Oke. Dan ternyata di situ ada cherry-nya. Cherry, kandungan cherry. Oh, buat apa sih? Cherry. Antioksidan juga, jadinya kan menjaga tahan tubuh. Oh iya, antioksidan tuh bagus juga buat tubuh supaya nggak gampang sakit. Sama cherry itu juga kayak kan vitamin A. Buat jadi mata. Bagus buat mata berarti. Buat cherry. Mahal ya buat cherry ya. Di kue cake aja berapa dapatnya? Kalah sama kalah anjing. Oke.
Sekarang kita bahas yang antar pikirnya yang adult. Menurutku sih kibble kayaknya habis ya. Closing. Oh ya. Oke, reviewnya buat yang antar pikir papi. Next, antar pikir yang adult ya. Iya, kayaknya review kita segini dulu ya. Capek. Mungkin untuk kekurangannya kan tinggal antar tikril yang adult nih. Mungkin di next video ya. Nah, okay, masih mau gabung? Kayaknya enggak deh ya. Video gimana? Aku balik dulu ya, soalnya udah malam juga. Ah, ya wes lah kalau gitu. Bukan doginya pengen makan yang baru. Oh iya, tapi ntar aja deh pertemuan berikutnya sekali ya. Aku main-main ke sini lagi. Ya udahlah. Oke lah kalau gitu. Kita pamit ya. Yeah. Love lovers, bye.